Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, sebagai seorang selebritis terkemuka, tentu wajar saja jika sosok aktris cantik Natasha Wilona selalu menjadi pusat perhatian. Dan bahkan ya guys, setiap kali muncul pemberitaan mengenai pesinetron berusia 23 tahun ini, pasti selalu saja ramai diserbu oleh para netizen. Nah guys, baru-baru ini publik terutama warganet kembali dibuat gagal fokus dengan postingan Wilona di akun media sosial pribadinya yakni Instagram. Dimana Natasha Wilona terlihat membagikan potret dirinya yang tengah berfoto dengan seseorang yang diblur wajahnya sehingga identitas dari wanita tersebut tak diketahui. Yang sontak ya guys, netizen pun langsung dibuat salfok dan menyoroti terkait siapakah sosok tersebut yang beruntung rasanya jika saja dirinya bisa berfoto dengan Wilona bila orang tersebut merupakan fans dari Natasha Wilona. Dan tentu ya guys, jika itu memang benar, banyak sekali penggemar yang lain yang juga merasa iri karena wanita tersebut sangat beruntung bisa berdekatan secara langsung dan bahkan bisa berfoto bersama dengan aktris sekelas Natasha Wilona. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.